Mundurnya Andi Malarangeng dari Jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga kini meninggalkan satu kursi kosong di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Tua. Andi mundur dari Kabinet sebagai pertanggung jawabannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Ini baru pertama kali dalam sejarah seorang menteri aktif ditetapkan sebagai tersangka. Ini adalah suatu presiden ya terhadap kabinet SBY ya, pemerintahan SBY di mana menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua yang masih aktif ditetapkan sebagai tersangka. Itu semakin menguatkan dugaan oleh banyak pihak bahwa memang kabinet presiden SBY ini memang sangat rentan dan terbelit berbagai macam persoalan ya. Kursi Menpora saat ini sudah tidak berpenghuni. Sekretaris Menpora Wafid Muharam yang sedianya menggantikan Andi justru sudah duluan masuk bui. Wafid divonis 5 tahun penjara dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Selain mundur dari jabatan menteri, Andi Malarangeng juga mundur dari keanggotaan partai sekaligus anggota Dewan Pembina. Tim Liputan RCTI melaporkan.